Halo teman-teman, selamat datang lagi di Balawan Guitar Channel. Kali ini saya akan membahas sedikit setup efek live ya. Karena kalau setup efek untuk live dan di studio sangat beda. Kalau di studio rekaman di rumah, saya pakainya Valeton GP200. Itu sudah ada semua, ada SLR-nya, sangat praktis. Soundnya juga sudah banyak yang jadi, tinggal tweaking disesuaikan sedikit dengan tipe gitar yang dipakai, udah jadi gitu. Sedangkan untuk live, terutama di panggung yang besar tentunya, saya membutuhkan headroom yang lebih besar lagi juga. Jadi lebih baik dikombin dengan analog. Nah, di sini saya masih pakai pedal Valeton Dapper Mini. Kenapa ini? Karena di sini ada delay dengan tap temponya. Udah. Nah, tap temponya juga sangat praktis. Terus ada distorsinya. Dan ada overdrive-nya. Nah, di sini fungsi overdrive. Drive-nya saya matikan, saya jadikan dia sebagai clean booster. Jadi lumayan ngirit tempat. Dan tentunya tunernya, biasanya saya pakai tuner yang gede. Di sini cukup dengan bawaan Valeton aja. Sangat akurat juga tuningnya. Di sini ada mini mixer yang didesain sendiri untuk ini, untuk dua channel, karena gitar ini kan atas bawahnya beda outputnya. Jadi mixer ini sebagai fungsi on off. Nah, sini saya ada pakai BBPM untuk drive nya ini ada chorusnya untuk itu. Nah, di sini saya juga pakai, karena banyak lagu saya yang delay-nya sudah saya program. Jadi saya pakai delay ini sesuai dengan keperluan saya, misalnya. Melebarkan suara gitar, tentunya saya pakai reverbnya. Ini ada Immerse New Number. Saya pakai gini, suaranya jadi lebar banget. Ada settingan seperti ini. Seperti ya. Seperti keyboard ya. Bedanya reverb yang murah sama yang mahal sangat jauh bedanya.
kebetulan saya punya yang mahal. Ini saya suka karakter dari Bibi Priem karena sangat garang. Menurut saya sih sangat garang. Nah, karena di sini saya kebetulan pakai ampli Fox yang mini ini, jadi mungkin suara yang keluar itu tidak semaksimal kalau pakai ampli yang ukuran besar gitu. Jadi teman-teman, demikian tentang sedikit gambaran tentang efek yang saya gunakan saat live ya. Praktis, simple, dan tidak perlu banyak kru. Terima kasih sudah menonton Balawan Gitar Channel.